Review singkat hari ini adalah Toyota Alnio Agya tipe GR Sport 2023. Kita lihat sekarang dia berubah total. Model desain dari grillnya dia trapezoidal dan ada emblem GR di sebelah kirinya karena yang tipe GR. Lalu untuk lampu-lampunya semuanya sudah LED ya, lampu sein, lampu senja, lampu utamanya, dan dilengkapi dengan lampu DRL pada sisi bawahnya. Untuk eksterior sampingnya seperti ini ya, velgnya R15, warna two-tone, model spider ya, dan untuk spionnya sudah elektrik dan tentunya dapat dilipat otomatis. Dan yang panel pintunya dia sudah ada perubahan, sudah model tarik ya, dan ada smart entry-nya ya, jadi kuncinya nanti tentunya akan keyless. Lalu di samping sini juga mendapatkan body kit karena yang tipe GR. Dari belakang di atas sudah dilengkapi dengan antena, modelnya short pole ya. Kalau yang sebelumnya masih standar, sekarang sudah agak modern sedikit. Ada roof spoiler juga. Untuk lampu sein dan juga lampu mundurnya masih bola halogen. Kemudian di bawah ini juga ada 2 titik parking sensor serta ada kamera belakang serta dilengkapi dengan body kit bawah.